Gawil Kruk. Hadirin bursawan, pendengar Radio Pabumi yang tercinta, pada malam ini Galuh Ajeng Gawil Kruk akan menghibur Anda lewat judul cerita Misteri Arwah Gentayangan dalam serial asal usulnya Patung Rogo Selo. Batur bareng-bareng pada kumpul senang bunga anak pentas sandiwara Galuh Ajeng gawe seneng Galuh Ajeng tetep langgeng cerita Misteri Arwah Gentayangan dalam serial asal usulnya Patung Rogo Selo. Cerita ini salah satu cerita legenda sejarah kuna, naskah skenario sekaligus disutradarai oleh sutradara muda Galuh Ajeng Gawil Kruk. Siapakah dia? Bung Wawan Sunaryo. Cerita ini salah satu cerita legenda sejarah kuna, ratusan bahkan ribuan tahun yang sudah silam.
Namun insya Allah, insya Allah akan disimak dan dijabarkan secara singkat. Cuman pementasan pada satu malam. Mudah-mudahan masyarakat Luwu Gede dan sekitarnya bisa memilih dan memilah mana yang baik, mari kita petik, yang nista kita tunda. Judul cerita misteri arwah gentayangan dalam serial asal usulnya Patung Rogoselo. Cerita ini akan didukung dan ditopang oleh pakar-pakar seniman dan senilati Galung Ajeng yang sudah berpengalaman di dunia seni sandiwara. Namun apabila pementasan pada ini malam kurang berkenan di hati Anda sekalian, al insanu mahalul khata'i wa nisan, aktor dan aktris sekaligus sutradara sebagai manusia biasa yang tidak lepas salah, luput serta dosa. Saya pribadi Ayo Sutaryo sebagai presenter Galung Ajeng, apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan perlu diketahui bahwa Galung Ajeng pada ini malam bekerja bareng dengan Radio Pamili yang disiarkan secara langsung dari Desa Luwu Gede dengan ketinggian frekuensi 100,9 MHz. Yang tidak menyaksikan secara langsung, mari kita panteng terus aja selayak, aja seloyok. Maju gakkan frekuensi deh, ning 100,9 MHz. Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan saja, menonton sampai babi, babak demi babaknya, bersama Galung Ajeng Kawil Group menghibur Anda lewat judul cerita misteri arwah gentayangan dalam serial asal usulnya Patung Rogoselo. Thank you.
dijak cengkul, dijak jalan-jalan. Kari-kari dijak dimana tanas, makanya kuburan. Iku maju gendrang aku. Jen. Wedi. Sampean iki lagi apa? Sampean sejarah kula sok ning ngarep. Buat kula mah bijak ning ngemol. Arep bijak jalan-jalan ning rage. Bapak Ji. Iki dadi weru dening sampean lho. Mataram, Bapak Ji. Tuli diteketakon dening sampean. Dadine sampean rusuk ke Prabun ki maksude badhe pundi? Sarang mama mimi gopur yang kendi, mama yang gopur mimi gopur yang kami rengatkan mama yang Aldi, aja lali mama yang caca yang kendi, sindi jaluk kemanan saya. Mata buat banjir, yang gede. Mataram ning waktu saat saiki laksana megah keserang dening prahara. Akeh kekejaman, akeh kekerasan kang prajalela ang jelajah desa. Rantai kemanusiaan pun putus saking tonggak keadilan, Pak. Mulaning sejerone haliki Danang Sutawijaya dituntut sawijining rasa tanggung jawab. Bakawis delengaken rakyat Mataram nganti ngejerit maratan langit ngecewak maratan jagat. Sesampate adu larah kelawan pati. Iki akibat ulalan perbuatan manusia kang orang duweni rasa tanggung jawab. Sekaligus kepengen menghancurkan pemerintah Mataram. Setelah ini kau tanda di sampingnya pada pundi. Mimi ini lano kecangas minang kena singan angin arabia. Aja lari sarangok mimi pipit minang kena sing hormati mama judi. Mamang judi dewe pinangka sing bayari. Justru kula nyangking tumindakeng sampean ninggalaken bangsal wit tanah Mataram nganti tumrap ning setengahing alas. Iki dudu semata-mata lagi gulati bobote ning ilmu serta ngulati sawijining pangawruh kang pasti banget. Anamung sejati ning Danang Sutawijaya kepengen pisan menangkap sawijining pemberontak kang ana ning pemerintahan Mataram. Oi, mekoten. Pantesan sampeyan kakek mbawa mbak tabetal secukupe. Dari sampean ki buat kula mah badhe dijak jalan-jalan. Dudu arep dijak jalan-jalan sampean. Tiwas kula gawa gawil soklon kingkong tertinggalaken. Ya justru ning sejerone hal iki tumindakeng Danang Sutawijaya selaku pucuk pimpinan Mataram nganti rocot busana banget. Kepengen nyelidiki sapakah manusane kang dadi biang keladi kang arep gawe prahara ning pemerintahan Mataram. Kang jajan sarang sing desa tinggi keting minangkani aja lali selawasi semajan dinangin angkira sempit.
akan pembesar-pembesar Istana Mataram, Katut para narapati kang anaring Mataram tak sebar luas kang paman, kanggo menyelidiki siapa manusane kang gawe biang keladiri pemerintah Mataram. Ternyata asile kinihil paman. Nah, kula wa kemudian keken kemudian tangga kula wonten. Pripun sih? Tangga kula wonten keluargane iki sing duwe keluarga iki diroboki iki, tapi digedak-gedak. Tiange kuboten wonten. Makonon paman, artinya pembakaran, pembantaian, pemerkosaan. Nah itu, sing terjadi di Mataramku makonon paman. Sing akeh kiper diperkosaan, kabeh. Termasuk laka rangda, laka perawan, laka wong belaki. Ulani hati-hati keluargane sampean dijaga paman. Kita mewatir bae, Den. Sampeannya sering layap kadang-kadang tuh. Ya kadang-kadang nih lo katanya orang inget. Wah paman, lamun orang salah ini karena terjadi apa nih tempat ini paman. Seakan-akan perasaan ini suniki merinding bulu kuduknya paman. Sing hati-hati si paman. Sampai merinding dia. Seguyon si sampean. Merinding dia. Mungkin ada yang ada jatuh. Ya aja parah-parah kuwi sampeyan iki. Takut. Eh padha bae iki lagi merinding iki lho. Takut. Ya takut kenangan. Aci. Aci guyon. Takut. Ah. Mas. Tobat kusik oleh nasib temen ya ular. Awas sing hati-hati wa kuburan tua kembu. Enten ana sayang. Ana sugarane wong ajun. Ojan. Apa diklati wa? Tobat. Aja jana wong rencek ning alas biru. Mega jana. Tatatu kodono. Sasat miring ning tengah kali. Tengah wengi tegali kiri. Kerasa apa beli. Kadang tek sebuti. Gebrek bantal. Muka kek kewelas hati. Batu deh, Tobat, Tobat, Tobat,